mau lanjut membantu membuat bulu emprit melit Pak Lik Lur. Meski badan terasa kurang fit, tapi kalau urusan kerjaan, aku tetap tanggung jawab. Nggih, Ci. Gudul dereng teko apa iki? Dereng. Nanti gudul ya. Aku teko-teko iki. Mbak. Mbak, kok suwe banget ora teko-teko kenamu wis ndang entek e. Yo, maaf, Pak. Udah terus, Pak. Nyiyup. Oh, walah. Baru datang udah kena omel, Lur. Oh, iya, Pak, ya. Ndang kayak gini. Sampean terus ngewangi iki manggang. Oh, manggang rotine, Pak? Iya. Oh, iya, Pak. Wis jekno iki. Wis wangono iki roti manggang. Ojo kleru, le manggang. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Ternyata enak juga ya, duduk dekat nuku oven, badanku jadi anget dan bikin ngantuk. Gosong ini wes, deket nopo nopo? Ih, bukan roti coklat pak? Utuh, kita ini gosong, putih putih. Deket nopo nopo coba lagi si, coklat apa lagi? Utuh, utuh, wes putih. Wih, lihatlah, malah gosong kabeh. Maaf banget Pak Lik, nggak lagi ketiduran pas lagi kerja. Manggang roti utuh. Untung Pak Lik masih sabar. Kalau sama orang lain, mungkin aku sudah diusir suruh pulang, Lur. Bulu emprit iki salah satu cemilan jadul favorit di Jogja. Rasanya yang manis, gurih, dan renyah bisa cocok ke lidah semua umur. Bahan bulu emprit juga sederhana wae, cukup tepung terigu, kelapa parut, gula dan air. Dalam sehari, produksi UKM bolu emprit ini bisa menghasilkan puluhan kilogram bolu siap jual. Biasanya, bolu emprit dibuat dengan warna khas merah dan putih. Katanya sih, simbol perjuangan rakyat menghadapi penjajah di zaman perang dulu. Proses mengaduk adonan masih dilakukan secara manual dengan bantuan alat sederhana. Dul, ya mas. Aku baik, enggak rap. Tak cetaknya baik. Oh, biasanya enak noto. Oh, iya mas. Berapa banyak mas satu oven? 15. Ya. Kalau sudah kalis, adonan dicetak dengan alat khusus. Kemudian dimasukkan ke dalam oven besar selama 5 menitan. Awas, jangan sampai keulang gosong yo.
Bagian tersulitnya saat membuat adonan dasar bolu emprit lur. Tepung terigu dibuat menggunung dan dicampur dengan gula dan parutan kelapa. Kemudian ditambahkan air. Dul, serampung. Sudah pak, sudah kalis pak. Ya wis, ini tanah ina gue. Ini buat saya pak. Wah, ternyata di balik tampang seramnya, Pak Lik punya hati yang lembut. Meskipun aku tadi telah datang dan membuat bolu gosong, tapi dapat jatah bolu emprit. Mbak Kiki paling bisa membuat makanan yang unik dan enak lur. Kira-kira kalau bolu emprit bisa jadi opo yo? Mbak, aku dapetin mbak bolu emprit banyak mbak. Bisa bikin apa ya mbak yo? Biar enak. Oh, tak bikin topping aja. Topping apaan mbak? Topping kue. Oh iya, pasti lebih keren nih, Pak, ya. Oh iya, Pak. Ini tak tinggal sini, Pak, ya. Nanti aja. Jadi aku dikabari, ya. Udah, kini, Pak. Oh iya, Pak. Ternyata Mbak Kiki mau membuat kreasi roti dengan topping. Bahannya antara lain telur, tepung terigu, gula halus, pengembang roti, bubuk vanili, susu, dan santan kelapa. Untuk krim olesnya, hanya pakai mentega putih, gula halus, dan susu cair. Urusan ngadon, jatahnya Mbak Rina, lur. Mbak Kiki mau bikin topping bolu empritnya. Setelah semua bahan diadon sampai kalis, langsung dimasukkan ke wadah cetakan. Selanjutnya, adonan dikukus selama 40 menit dengan api sedang. Ingat lur, selama dikukus, panci kukusan jangan dibuka yo, karena akan membuat adonan menjadi rusak dan tidak rapi. Kalau sudah matang, langsung diangkat dan didinginkan. Tinggal oles krim dan ditambah topping bolu emprit. Wah, sudah mulai kelihatan cantiknya ya lur. Aku makin penasaran nyoba rasane. Soale Mbak Kiki kalau bikin roti, hasilnya selalu enak tenan. Cobain deh, dijamin enak. Paduan warnanya ayu tenan lur, gak kalah sama kue modern di toko-toko besar. Wis, langsung dicoba wae iki lur. Gigitan pertama bikin nagih. Rotinya empuk dipadu dengan renyahnya topping emprit yang manis gurih. Bener-bener juara lur. Boleh nambah ya mbak? Kalau kalian di rumah, jangan ragu-ragu kalau ingin membuat kreasi kuliner yang unik.